Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savito React. Kali ini aku kembali lagi untuk melanjutkan reaksi aku terhadap anime Love of Play. Itu adalah anime sport bertema bulu tangkis ya, badminton. Episode kedua. Jadi setelah kemarin aku melihat respon dari teman-teman di episode pertama, aku akan kembali melanjutkan ya untuk mereaksi. Karena kebetulan juga besok aku bakal ngelanjutin reaksi anime baru sport juga, itu adalah Aoashi ya. Itu temanya lebih kayak ke soccer ball sih ya, sepak bola. Jadi seperti aku bilang, aku tuh di spring ini ngambil dua anime yang bertema sport, badminton sama bola gitu ya. Jadi kayaknya sih aku bakal ngelanjutin sih reaksi untuk Love All Play ini tentunya ya. Dan jangan lupa juga, entah itu nanti malam, entah itu besok, mungkin aku bakal upload Spy Family tentunya ya. Spy Family. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Jadi terakhir itu kalau nggak salah, nah dia diperbolehkan gitu ikut tanding, latih tanding gitu ya, dan akhirnya bisa ketemu sama idolanya Yusa. Tapi nggak tahu sih, kayaknya Yusa itu agak bermasalah sedikit, atau kok dia agak rada-rada sinis gitu ya tatapannya. Sudah diduga sih, biasanya kalau pemain terkenal gitu pasti kayak gitu. Mentang-mentang punya bakat dan dispesialkan ya. Oh, udah ada yang saling kenal ternyata. Misujima. Akhirnya ya ada yang ingat dia ya. Matsuda. Oke. Jiwa dan raga menjadi satu. Semangat banget Mizushima ya. Oke. Waduh. Matsuda ini aura-aura ini loh. Aura-aura Kageyama loh. Efek ini menanti Hakyu sekian lama gitu ya. Hakyu ditungguin gak kuat-kuat selimanya. Ah elah. Wadah shuttlecock. Oke. Gila sih, aku bener-bener suka banget sih. Ya tergantung sih, kalau kalian suka bulu tangkis sih pasti suka dengan anime ini ya. Dari mulai latihan, karena ini bener-bener vibe-vibe aura-aura Haikyuu sih. Dibanding
Remans Club ya, Salari Salari Men's Club. Oke. Sang raja nih, pangeran badminton ngasih contoh. Oh, 2 menit. Wow. Oke. Keren-keren. Wah, keren banget. Dasar. Waduh, Matsuda. Btw, kita masih belum tahu masing-masing potensi dari pemain itu apa aja ya, maksudnya kelebihannya gitu dan kekurangan. Hampir, hampir. Oh, kena satu. Oke. Memang sih nggak sekeras tadi si Yusa itu ya. Semuanya. Oh, tinggal satu. Oke, kembar, kembar. Si kembar. Oke, Tai Chi 2. Terus adiknya siapa namanya? Yuji. Sama-sama dua ya. Biasanya sih kalau udah semangat sama gini tiba-tiba gak kena, bukan bener kena net malah. Tuh kan pasti begon. Oke, gak kena. Gak ada, nol. Balas dendam apa, ya ampun. Oh, dua kelewatan. Gak nyampe. Oh, gak kena. Relax. Oh.
Waduh, goyang sih goyang. Kayaknya Mizushima itu kayak punya kemampuan analisis gitu, bukan sih analisa. Kayaknya sih ya. Oke. Okay. Oh, oke, okay, akhirnya ya. Cuma satu sayangnya. Tadi Matsuda 3 ya kalau enggak salah. Kelelahan semuanya. Sampai susah ngomong gitu loh. Mizushima のバドが好きだって言ったんだ。はいはい。
Kok jadi ledekin sih? Begon ini. Semuanya masuk nyata ya. April, oke. Tapi tadi katanya Matsuda belum tahu bakal masuk klub atau enggak. Oke. Adik kelulusan nih. Biasa anak-anak SMP ya. Oh, kirain bakal mau coret-coret baju gitu ya, tawuran atau apa gitu, tapi ternyata enggak. Cuman kumpulan biasa. Oh, sangat menantikan banget sih. Oh. Dia malah ingat itu lagi. Sakaki. Ah. Jisoo.
りじゃないけど終わりなんだな今日だな。バドって楽しいよな。あの時バド部に誘ってくれてサンキューな。本当はバスケ部に入るはずだったんだけどな。3年間バドばっかだったけど。ああ。バドしかなかったけど、静岡とヒロトと一緒だったから本気で最高の3年間だった。でも、やめろよ。Bakal kangen tuh pasti, kangen-kangenan. Matana.Tadi barusan Love All Play episode kedua, dan jadi ini episode kedua lebih kayak percobaan latihan bareng di SMA Yokohama Minato ya, mereka berlima gitu. Jadi tadi ada Matsuda, ada Taichi, ada Yoji, ada Sakaki, sama Mizushima. Tadi semuanya nyoba dulu awal mula latihan dan cukup itu, padahal baru ringan, latihan ringan aja udah kayak gitu ya, sampai bikin semuanya pada tepar di lapangan gitu ya, sampai ngos-ngosan, apalagi kalau latihan yang biasa yang sesungguhnya gitu. Tapi yang jelas tadi aku suka banget sih, aku senang banget ada adegan apa sih, adegan mainnya, permainannya, gamenya, jadi nggak membosankan gitu ya. Maksudnya ini benar-benar kayak detail banget sih, kayak Haikyuu. Jujur kalau untuk soal sport aku memang suka sih jalan cerita yang mirip-mirip kayak Haikyuu gitu, karena Haikyuu itu benar-benar kayak detail gitu kan ya, untuk meraih poin per poinnya tuh jelas gitu, mereka cara bermainnya gimana. Dan ini juga meskipun baru mereka percobaan untuk latihan untuk smash menjatuhkan wadah kong itu, tapi itu udah terstruktur dan udah bagus banget sih jalan ceritanya, dan benar-benar on point dan itu banget. Makanya aku suka sama anime ini tuh, kenapa ya, daripada sorry ini bukan maksudnya membandingkan sama Salarisman, karena kalau Salarisman Club itu kan dia itu double ya, pekerjaannya kan di perusahaan sama main badminton, tapi double jatohnya gitu, lebih kayak fokusnya ke kerja, terbagi pikirannya ya, kerja sama main klub badminton kan. Makanya aku suka sih kenapa kalau misalkan anak-anak SMA gitu klub olahraga anak-anak sekolah tuh pasti ada aja ceritanya yang bikin kita semangat untuk mendengarkan gitu ya, dan menonton tentunya. Oke, paling segitu dia reaksi aku untuk Love All Play episode kedua. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap anime ini episode keduanya. Kita akan lanjut untuk minggu depan, jadi jangan lupa tinggalkan jejak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.